تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا صلاة ونقرا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tahun ini kita bertemu lagi dengan bulan yang paling berkat iaitu bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk berpuasa 30 hari straight. Tak ada sehari puasa and then besok tak puasa, tak ada. Kita kena puasa 30 hari penuh. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puasa adalah satu ibadat yang sangat istimewa, yang mana pensyariatan ini telah ada pada turun-temurun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pensyariatan bulan Ramadan iaitu puasa disyariatkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat istimewa, yang mana pada zaman dahulu kala, yang mana umat dahulu umur-umur mereka sangat panjang, yang mana mereka boleh beribadat secara total tanpa ada sebarang masalah, berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ada satu ketika diriwayatkan bahawa para sahabat berjumpa dengan Nabi bahawa mereka cemburu akan keistimewaan yang dimiliki oleh umat-umat sebelum ini, iaitu umur mereka sangat panjang. Maka dengan pertanyaan itu disyariatkan kepada kita dan diberikan kelebihan bulan Ramadan. Sangat banyak kelebihan dan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam bulan Ramadan. Antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mafhumnya yang menceritakan tentang kelebihan mulut orang yang berpuasa ini harumnya lebih enak dan lebih harum daripada bau-bau kasturi. Tapi perlu diingat, kalau bulan Ramadan pun hang caci, hang maki orang, jangan kata bau kasturi. Bau apa-apa pun dia takkan menyamai taraf orang yang berpuasa bulan Ramadan yang menjaga mulut-mulut mereka. Dan diriwayatkan juga bahawa orang yang berpuasa ini mempunyai dua keseronokan. Pertama, keseronokan ketika berbuka, dan yang kedua, keseronokan di mana menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam.